Halo, apa kabar pemirsa Temanggung TV? Kembali lagi program acara special event hadir untuk Anda. Kali ini special event akan mengajak pemirsa Temanggung TV untuk mengikuti acara Panen Karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SMP Negeri 1 Temanggung. Panen Karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau kerap dikenal dengan P5 ini merupakan bentuk implementasi dari Kurikulum Merdeka. Program P5 tersebut dicetuskan untuk dijadikan pedoman bagi pendidikan di Indonesia dengan tujuan untuk mengoptimalkan kemampuan siswa. Kegiatan Panen Karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila kali ini mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kegiatan ini juga dilakukan deklarasi sekolah anti kekerasan dan perundungan yang secara simbolis ditandai dengan pembubuhan 5 jari oleh kepala sekolah, perwakilan dinas, guru, dan perwakilan siswa-siswi SMP Negeri 1 Temanggung. Deklarasi sekolah anti kekerasan dan perundungan ini dilakukan oleh SMP Negeri 1 Temanggung, merupakan SMP negeri yang pertama yang ada di Kabupaten Temanggung. Deklarasi ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, dihormati, dan dihargai bagi seluruh siswa. Selain itu juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perundungan baik secara verbal maupun fisik. Jadi nol bullying atau tidak ada kasus bullying yang ada di sekolah. Di SMP 1 ini menjadi percontohan di Temanggung karena pertama kali menjadi deklarasi Temanggung anti bullying. Nah, untuk kasus itu di Temanggung masih banyak, tapi untuk pelaporan masih sangat sedikit karena malu untuk melapor. Jadi jangan malu untuk melapor karena menjadi pelapor atau pelapor itu sangat penting dalam kasus bullying. Sosialisasikan kita menjadi narasumber anti bullying di sekolah dan ada penyuluhan-penyuluhan di sekolah dan di desa di Kabupaten Temanggung. Untuk SMP-SMP lain agar mencanangkan anti bullying seperti SMP 1. Nama lengkap? Nama saya Muhammad Izzawar, karena saya dari DPPA. Setelah melakukan deklarasi sekaligus membuka kegiatan Panen Karya P5 yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Temanggung, dalam Panen Karya kali ini, para siswa-siswi memamerkan keberagaman kebudayaan dari makanan khas, baju daerah, tarian tradisional dari 27 provinsi yang berada di Indonesia. Implementasi P5 pada Kurikulum Merdeka mencakup beberapa tema. Salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika yang diambil oleh SMP Negeri 1 Temanggung. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia
yang menggambarkan kondisi Indonesia yang mempunyai banyak keragaman budaya, namun tetap menjadi satu bangsa. Seperti yang terlihat di stand-stand siswa-siswi SMP Negeri 1 Temaguk dari kelas 7 hingga kelas 9. Mereka memamerkan beberapa makanan khas dari suatu provinsi yang ada di Indonesia. Temau TV kembali lagi di program Special Event Temanggung TV. Setelah melakukan rangkaian acara deklarasi sekolah anti kekerasan dan perundungan di SMP Negeri 1 Temanggung dan sudah melihat sajian makanan dan minuman khas dari suatu daerah yang ada di stand-stand siswa. Kegiatan panen karya P5 dilanjutkan dengan kegiatan fashion show yang dilakukan oleh para siswa-siswi kelas 7 hingga kelas 9.
Saya Armando, pengawas SMP dari Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Temanggung. Menyambut baik adanya kegiatan panen karya di SMP Negeri 1 Temanggung. Itu merupakan puncak dari kegiatan P5 untuk merayakan keberhasilan siswa juga kontribusi guru. Karena P5 merupakan suatu proses kegiatan kokurikuler, pembelajaran kokurikuler yang ada 5 tahapan, mulai dari pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, ini adalah puncak kegiatannya untuk menunjukkan bahwa anak-anak itu memang di samping tertanam nilai-nilai profil pelajar Pancasila-nya, juga kreativitasnya, yaitu berbagai macam karya bisa dipamerkan. Saya cukup bangga dengan hasil karya dari anak-anak. Di sini temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak menunjukkan karya sesuai dengan daerah pilihannya masing-masing, dari mulai dari daerah kita sendiri Jawa Tengah sampai Papua. Ini saya cukup mengapresiasi, karyanya cukup bagus. Harapan ke depannya bagaimana, Pak? Harapan ke depan ya tentunya kegiatan P5 terus ditingkatkan kreativitasnya, agar nanti anak-anak itu betul-betul punya profil pelajar Pancasila yang tertanam kuat di dalam diri siswa, sehingga di samping karakter Pancasilanya ada, juga kreativitasnya juga selalu bertumbuh berkembang. Fashion show yang diperagakan oleh para siswa-siswi ini cukup unik karena mereka memakai pakaian adat daerah, pakaian yang mereka desain sendiri dari bahan daur ulang. Lagaknya seperti model profesional, para siswa berlenggak-lenggok mengeluarkan kemampuannya di sepanjang karpet merah di hadapan dewan juri. Tak hanya itu saja, setelah fashion show berakhir dan semua telah tampil di hadapan dewan juri, panen karya P5 masih berlanjut dengan penampilan-penampilan tarian tradisional yang dilakukan oleh para siswa di halaman sekolah. Tarian tradisional ini juga sebagai implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, karena memberikan edukasi tentang beraneka ragam tarian tradisional yang ada di Indonesia. P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika menyampaikan bahwa penting membelajarkan nilai kebhinnekaan dalam berbagai bentuk
agar peserta didik lebih memahami dan tertanam jiwa keberagaman. Diharapkan peserta didik SMP Negeri 1 Temanggung akan selalu mengingat dan menghargai kebinekaan serta terhindar dari pemikiran etnosentris yang dapat menggerus keutuhan bangsa Indonesia yang beragam. Harapan kedepannya, jadi anak-anak tidak hanya pada kecerdasan kognitif saja atau pengetahuan saja, tapi bagi anak-anak yang mempunyai keterampilan, itu dia bisa terarahkan, tersalurkan, dan juga bisa terpupuk. Sehingga misalnya anak yang pendiam, atau anak yang pemalu, anak-anak yang suka menyendiri, itu bisa membaur. Karena dengan adanya P5, dia bisa menyalurkan bakat-bakatnya sesuai dengan keterampilan yang dia miliki. Begitu. Nama lengkap, Bu? Nama lengkap saya, Dr. Anda Nur Lailawati. Sebagai Ketua Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila tahun 2024, tema 1 yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Menyelenggarakan dua kegiatan, yang pertama berkaitan dengan deklarasi sekolah anti tindak kekerasan, dan kita berkomitmen untuk hari ini agar sekolah ini betul-betul bebas dari tindak kekerasan. Dan yang kedua adalah kegiatan panen karya untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema Bhinneka Tunggal Ika. Pada kegiatan hari ini nanti adalah beberapa kreasi dari anak-anak dan juga inovasi dari penampilan pakaian-pakaian adat sesuai dengan provinsi. Jadi ada 27 provinsi yang ditampilkan, kemudian juga makanan-makanan adat, ya. Kemudian juga budaya-budaya yang bisa digali dari masing-masing provinsi, ya. Ya, itu tentu menambah wawasan, menambah hasanah atau cakrawala mereka tentang berbagai budaya yang ada di Indonesia. Dan harapannya ya tentu dengan mengenal berbagai budaya ada tumbuh rasa toleransi, saling menghargai, dan memperkaya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi kami berkomitmen sebagai sekolah penggerak dan juga sebagai sekolah yang aman, nyaman, dan ramah kepada anak, kami berkomitmen untuk bagaimana menjaga sekolah ini memang betul-betul aman, jauh dari tindak kekerasan, jauh dari tindak perundungan yang akan terjadi di SMP Negeri 1 Temanggung. Dan kita akan berkomitmen itu bisa kita hindari, kita cegah, kita antisipasi, dan kita semuanya membangun sebuah kebersamaan bahwa sekolah ini adalah sekolah yang aman, sekolah yang ramah anak-anak. Dengan profil pelajar Pancasila, anak-anak tentu punya sebuah sikap yang kritis, sikap yang kreatif, ya. Kemudian dia punya semangat
bergotong royong, dan yang utama tentu mereka menjadi pelajar-pelajar yang cerdas dan berkarakter. Panen Karya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diharapkan akan membentuk pelajar Pancasila yang memiliki arti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan juga kreatif. Pemirsa Temau TV, demikianlah ragam kebudayaan Indonesia dalam Panen Karya P5 SMP Negeri 1 Temanggung. Jangan lupa saksikan program special event dalam episode selanjutnya. Temanggung TV, dari Temanggung untuk Indonesia.